Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama selain Islam. Ya, anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan menyampaikan lanjutan daripada materi yang kemarin tentang kemasan edible film. Itu salah satu produk plastik yang sekarang dikembangkan, ya, sekarang dikembangkan secara teknologi terbaru, ya. Kita mulai tujuan dari pembelajaran yang sekarang diharapkan peserta didik dapat menjelaskan penggunaan kemasan edible film atau plastik berteknologi pada komoditi pangan secara benar. Perlu kalian ketahui bahwa kesadaran masyarakat atau manusia terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh kemasan plastik, ya, kemasan plastik seperti yang tertera dalam gambar di sini, bahwa penggunaan plastik yang berlimpah menumpuk mengakibatkan pencemaran lingkungan. Maka, dikembangkanlah jenis kemasan dari bahan organik dan berasal dari bahan terbarukan dan ekonomis. Kemasan edible atau edible packaging yang sering dikenal merupakan salah satu jenis kemasan yang bersifat ramah lingkungan. Ya. Pengertian dari edible packaging dibagi dua. Yang pertama, berfungsi sebagai pelapis atau edible coating. Kemudian yang berbentuk lembaran disebut dengan edible film. Ya. Edible coating digunakan untuk pelapis produk daging beku. Ya. Makanan yang semi basah atau intermediate moisture foods, ya, yang sering dikenal. Kemudian produk konfeksionari, ayam beku, produk hasil laut, sosis, buah-buahan, dan obat-obatan terutama untuk pelapis kapsul, ya, seperti yang tertera pada gambar di bawah ini, ya. Nih, produk-produk yang menggunakan edible packaging. Edible film, ya, adalah lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan, dibentuk di atas komponen makanan. Nah, fungsinya penghambat transfer massa, misal kelembaban, oksigen, lemak, dan zat larut. Atau sebagai karier bahan makanan atau aditif, ya, dan atau untuk meningkatkan penanganan makanan. Nah, ini contoh-contoh edible film, ya, yang digunakan. Kemasan edible, ya, edible film harus mempunyai sifat yang sama dengan film kemasan seperti plastik, ya, yaitu harus memiliki sifat menahan air sehingga dapat mencegah kehilangan kelembapan produk. Memiliki permeabilitas selektif terhadap gas tertentu. Mengendalikan perpindahan padatan terlarut untuk mempertahankan warna, pigmen alami, dan gizi. Menjadi pembawa bahan adaptif seperti warna, pengawet, dan penambah aroma yang memperbaiki mutu bahan pangan. Penggunaan edible film untuk produk pangan dapat memperlambat penurunan mutu karena edible film dapat berfungsi sebagai penahan difusi gas oksigen, karbon dioksida, dan uap air, serta komponen flavor, sehingga
mampu menciptakan kondisi atmosfer internal yang sesuai dengan kebutuhan produk yang dikemas. Seperti kalau kita lihat pada gambar ini yang ada di bawah, ya. Keuntungan dari penggunaan edible film, ya, ini yang jelas untuk memperpanjang umur simpan produk, serta tidak mencemari lingkungan karena dapat dimakan bersama produk yang dikemasnya. Ini bentuk dari edible film yang dibuat. Nah, ini salah satu contoh produk kekinian yang menggunakan edible film. Selain edible film, istilah lain untuk kemasan yang berasal dari bahan hasil pertanian adalah biopolimer. Nah, apa sih biopolimer tersebut? Yaitu polimer dari hasil pertanian yang digunakan sebagai bahan baku film kemasan tanpa dicampuri dengan polimer sintetis atau plastik. Nah, bahan polimer itu diperoleh secara murni dari hasil pertanian dalam bentuk tepung, pati, atau isolat. Seperti contohnya, polipeptida itu berbentuk protein, polisakarida berbentuk karbon, dan lipida. Bahan-bahan pembuatan edible film, ya, ini komponen penyusunnya edible film itu mempengaruhi secara langsung bentuk morfologi maupun karakteristik pengemas yang dihasilkan. Nah, ini komponen utama penyusun edible film. Yang pertama, hidrokoloid, lipida, komposit, bahan-bahan tambahan yang diberikan yaitu antimikroba, antioksidan, flavor, dan pewarna. Nah, komponen yang cukup besar dalam pembuatan edible film adalah namanya plastisier. Apa sih fungsi dari plastisier tersebut? Yaitu meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas film, menghindari film dari keretakan, meningkatkan permeabilitas terhadap gas, uap air, dan zat terlarut. Selain itu juga bisa meningkatkan elastisitas film. Ini contoh-contoh gambar edible film. Nah, kita bahas hidrokoloid. Nah, hidrokoloid itu berupa protein atau polisakarida. Bahan dasar protein itu bisa berasal dari jagung, kedelai, wheat gluten, kasein, kolagen, gelatin, korsen, protein susu, dan protein ikan. Nah, polisakarida yang digunakan dalam pembuatan edible film adalah selulosa dan turunannya. Pati dan turunannya, pektin, ekstrak, ekstrak ganggang laut, atau alginat, karagean, dan agar. Gum, bisa gum Arab dan gum karaya. Santan dan kitosan. Nah, inilah bentuk hidrokoloid, ya. Yang kedua, lemak. Lemak yang umum digunakan dalam pembuatan edible film adalah lilin alami. Apa yang termasuk dalam lilin alami, ya, yaitu beeswax, karnauba wax, parafin wax, asil glisrol, asam lemak atau asam oleat dan asam laurat serta emulsifier. Tiga, komposit. Apa sih komposit? Komposit adalah bahan yang didasarkan pada campuran hidrokoloid dan lipida. Nah, yang berikutnya yaitu plastisier.
apa yang dimaksud dengan plastisier adalah merupakan bahan organik dengan berat molekul rendah yang ditambahkan dengan maksud untuk memperlemah kekakuan dari polimer sekaligus meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas polimer. Nah, mekanisme proses plastisasi polimer sebagai akibat penambahan plastisier melalui urutan sebagai berikut, ya, yaitu pembasahan dan adsorpsi. Yang kedua, pemecahan dan atau penetrasi pada permukaan. Yang ketiga, absorpsi atau difusi. Keempat, pemutusan pada bagian amorf. Kelima, pemotongan struktur. Nah, sekarang kita bahas, di sini ada jenis-jenis plastisier. Apa yang termasuk dalam jenis-jenis plastisier? Yang pertama, asam laurat. Nah, ini rumus asam laurat. Merupakan asam lemak jenuh yang mempunyai jumlah atom C12 dengan berat molekul 200. Ciri dari asam laurat yaitu berwarna putih, berbentuk tepung kristal, sedikit berbau, khas lemak, dan sangat tidak larut dalam air. Sedangkan titik didihnya 44,2 derajat Celcius dan berasal dari minyak sawit, minyak kelapa, atau susu. Jenis yang kedua yaitu asam oktanoat. Nah, ini rumus dari asam oktanoat. Cirinya berbentuk cairan berminyak, sedikit memberi rasa tengik, sedikit larut dalam air, larut dalam alkohol, klorofum, eter, karbon disulfit, petroleum eter, dan asam asetat glasial. Nah, asam oktanoat digunakan pada industri pewarna atau sebagai bahan intermediate pada pembuatan ester yang digunakan dalam industri parfum. Yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu asam laktat. Asam laktat dengan BM90 secara teknik dibuat melalui proses fermentasi asam laktat dengan bahan dasar karbohidrat seperti contohnya glukosa, sukrosa, dan laktosa dengan bantuan bakteri Bacillus acidulasi atau Lactobacillus delbrueckii L. bulgarius atau yang lainnya. Nah, secara komersial, asam laktat diproduksi melalui fermentasi whey, jagung, pati jagung, kentang, dan molase. Nah, ini contoh daripada whey. Ya, ini molase. Yang berikutnya jenis keempat, triethylene glycol. Ya, dilihat rumus senyawanya. Triethylene glycol atau disingkat dengan TEG mempunyai berat molekul 50 dan dibuat dari ethylene oksid dan ethylene glycol dengan penambahan asam sulforat. TEG sendiri tidak berwarna, tidak berbau, dan hidrokopis. Dapat bercampur dengan air, alkohol, bensin, toluen, namun sebagian tidak larut dalam eter. Dan sama sekali tidak larut dalam petroleum eter. Nah, penggunaannya triethylene glycol atau TEG pada plastik dapat meningkatkan kelenturan. Ya. Polyethylene glycol, ya, PEG, mempunyai berat molekul rata-rata 400. Sifatnya kental,
cairan yang agak higroskopis dan sedikit mempunyai bau khas. Nah, untuk pelarutannya sama dengan TEG. PEG digunakan untuk industri pangan dan kemasan pangan. Nah, kalian bisa mencoba bagaimana sih cara membuat edible film. Kita nanti bisa mencoba dengan menggunakan praktek. Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu pelarutan bahan dasar itu berupa hidrokoloid, lipid atau komposit. Kemudian yang kedua, ya, bisa dilakukan penambahan namanya plastisier. Kemudian yang ketiga, campuran dipanaskan pada suhu 55 sampai 70 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, film dicetak atau di-casting dengan cara menuangkan adonan pada permukaan lembar polietilen yang licin menggunakan atau casing atau maxin. Ya. Kemudian langkah kelima, dibiarkan beberapa jam pada suhu 35 derajat Celcius dengan RH ruangan sekitar 50%. Langkah keenam, dikeringkan selama 12 sampai 18 jam pada suhu 30 derajat Celcius, RH 50%. Langkah ketujuh, penyimpanan dengan kondisi dalam ruangan selama 24 jam. Nah, ini ada 7 langkah yang bisa kita lakukan nanti apabila kita membuat edible film sendiri. Sekarang kita membahas tentang edible coating. Apa ya yang dimaksud dengan edible coating? Yaitu pelapisan bahan pangan dengan bahan pelapis yang dapat dimakan. Bahan baku untuk pembuatan sama dengan edible film. Tetapi dalam pembuatan edible coating tidak ada penambahan plastisier. Nah, ini perlu di garis bawahi ya. Sehingga pelapis yang dihasilkan tidak berbentuk film. Nah, cara pelapisan yaitu dengan pencelupan, penyemprotan atau juga penuangan. Ya, kalau kita lihat gambar, ini proses pencelupan. Nah, bagaimana sih metode pencelupan yang dilakukan dengan cara mencelupkan bahan makanan ke dalam edible coating? Untuk mendapatkan permukaan yang rata, dibutuhkan suatu mantel. Sehingga setelah pencelupan, kelebihan mantel dialirkan ke produk dan kemudian dikeringkan agar diperoleh tekstur yang keras. Nah, boleh juga dengan menggunakan metode penyemprotan. Ya. Dilakukan dengan cara menyemprotkan edible coating pada bahan pangan, pada satu sisinya, sehingga hasilnya lebih seragam dan praktis dibanding cara pencelupan. Nah, metode yang ketiga berikutnya dengan cara penuangan, yaitu dengan dilakukan cara menuangkan edible coating ke bahan yang akan dilapis. Teknik ini menghasilkan bahan yang lembut dan permukaan yang datar. Tetapi ketebalannya harus diperhatikan. Kenapa? Karena berpengaruh terhadap permukaan bahan. Nah, secara sifat fisik dan mekanisme edible film, ya, ketika muatan tekanan berlebihan, benda akan kembali ke keadaan aslinya. Bila benda diregangkan hingga mendekati batas elastis, hanya sebagian yang akan kembali ke keadaan aslinya dan menjadi bentuk permanen. Bagaimana parameternya? Nah, di sini dibahas parameter yang terpenting pada karakteristik mekanik, yaitu
kuat tarik, kuat tusuk, persen pemanjangan, dan elastisitas. Nah, berikutnya untuk sifat fisik sebagai parameter mutu diabel film, ya. Sifat fisik sebagai parameter mutu edible film yaitu kekebalan film, warna, suhu transisi gelas, dan AW. Nah, kelebihan edible film dari hidrokoloid ya bisa berupa seperti cocok atau baik untuk melindungi produk terhadap oksigen maupun CO2 dan lipid. Itu kelebihannya. Berikutnya, memiliki sifat mekanis yang diinginkan. Meningkatkan kesatuan struktural produk. Lah, apa kekurangannya dalam edible film? Bungkus dari karbohidrat kurang bagus untuk mengatur migrasi uap air. Dan bungkus dari protein biasanya dipengaruhi oleh perubahan pH. Itu kekurangan dari edible film. Kelebihan edible film dari lipid adalah dapat melindungi produk konfeksionari yang tidak boleh menyerap air selama penyimpanannya. Sedangkan kekurangannya yaitu adalah penggunaannya dalam bentuk murni terbatas karena kurangnya integritas dan ketahanannya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengaplikasikan edible film pada bahan pangan? Ya. Penggunaan edible film sebenarnya sudah lama dilakukan, terutama pada sosis yang pada zaman dahulu menggunakan usus hewan. Selain itu, pelapisan buah-buahan dan sayuran dengan lilin juga sudah dilakukan sejak tahun 1800-an. Ini kalian perhatikan gambar untuk pelapisan edible film pada sosis. Edible film dan biodegradable film banyak digunakan untuk pengemasan produk buah-buahan segar, yaitu untuk mengendalikan laju respirasi. Akan tetapi, produk-produk pangan lainnya juga sudah banyak menggunakan edible coating. Seperti produk konfeksionari, daging, dan ayam beku, sosis, produk hasil laut, dan pangan semi basah. Yang pertama, sebagai kemasan primer dari produk pangan. Nih, contohnya, pada permen, sayur-sayuran dan buah, buahan segar, sosis, daging, dan produk hasil laut. Sebagai barier, contoh, gelan, gam, yang direaksikan dengan garam mono atau bivalen yang membentuk film. Diperdagangkan dengan nama dagang Kelkoch. Nah, ini merupakan barier yang baik untuk absorpsi minyak pada bahan pangan yang digoreng. Nah, sehingga menghasilkan bahan dengan kandungan minyak yang rendah. Di Jepang, bahan ini digunakan untuk menggoreng tempura. Nah, selanjutnya, edible coating yang terbuat dari zen atau protein jagung dengan nama dakan Z-Coat TM atau casein dari Zumri Enhavevil MN terdiri dari zen, minyak sayuran, BHA, BHT, dan etil alkohol. Ini digunakan untuk produk-produk konvensionari seperti permen dan coklat. Freesel
yang dipatenkan oleh Carey Ingredient, Beloit, WI dan Hercules, Wilmington DE, itu terdiri dari pektin, rempah-rempahan roti dan kalsium. Nah, digunakan untuk mengurangi lemak pada saat penggorengan, seperti pada penggorengan French fries. Nah, film zen dapat bersifat sebagai barrier untuk uap air dan gas. Pada kacang-kacangan atau buah-buahan, diaplikasikan pada kismis untuk serial sarapan setiap santap. Nah, berikutnya, sebagai pengikat, edible film juga dapat diaplikasikan pada snack atau crackers yang diberi bumbu, yaitu sebagai pengikat atau adhesif dari bumbu yang diberikan agar dapat lebih melekat pada produk. Nah, pelapisan ini berguna untuk mengurangi lemak pada bahan yang digoreng dengan penambahan bumbu. Kemudian, pelapis. Edible film dapat bersifat sebagai pelapis untuk meningkatkan penampilan dari produk-produk bakery, yaitu untuk menggantikan pelapisan dengan telur. Keuntungan dari pelapisan dengan edible film adalah dapat menghindari masuknya mikroba yang dapat terjadi jika dilapisi dengan telur. Nah, ini contoh produk ya. Ini produk permen, ini produk sosis. Nah, ini proses pembuatan kalau kita nanti membuat edible film sendiri. Ini beberapa produk yang sudah dilapisi oleh edible film maupun ini yang gambar berikutnya ini ya, proses penggunaan edible film di laboratorium. Nah, edible coatingnya biasanya pada buah-buahan supaya buah tersebut lebih awet, ya, tahan lama beberapa bulan. Nah, kalian setelah mencermati penjelasan ibu dari awal sampai terakhir tadi bagaimana aplikasinya, kalian akan saya berikan tugas ya. Nah, dari tugas ini nanti saya harapkan kalian kumpulkan lewat email, ya, email saya apabila yang mengajar saya atau lewat WA guru pengajar kalian. Ya, nanti apabila kalian ada pertanyaan bisa menggunakan WA. Ya, WA saya. Saya kira itu penjelasan untuk edible kemasan edible film. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di masa pandemi COVID-19. Salam belajar.